Mas Robi tuh gimana sih kalau di kantor? Dia tuh genit gak sama kliennya? Atau sama karyawatnya ada di kantor? Kamu harus ikutin apa kata atasan kamu. Kamu ikut kita. Kamu kalau nyari suami itu yang kayak Mas Robi. Udah baik, perhatian. Pasti kamu bisa milih. Aku mau ngajakin bulan madu. Setelah kita berdua kembali lagi ke sini, aku akan tetap menjadi istri kedua kamu yang kamu rahasiakan, Mas.